Sudah jelas. Ini gulanya ais, tapi iya enak kok. Katui. Ini mau beli sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Laris Manis. Saya Cis. Halo pemirsa, selamat siang. Selamat siang pemirsa. Yang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Laris Manis. Wes. Masalah Laris Manis kok naro saya. Bujuki seneng nak kenanku di Mugano pemirsa di Kipli. Iki aku karo bujuku kape beli es krim. Es krim, saya tahu apa pun. Lagi ngapa pemirsa? Mau beli es krim buat Dede Utun. Soalnya dari Pak Dokter sehari harus minum es krim satu cup kecil pemirsa. Ini di omah Latif mau muka-muka enak. Mau buat tidak enak apa tadi? Ada, semoga aja masih. Semoga aja masih pemirsa. Sekalian mengko ada sesuatu buat orang, buat seseorang yang karo pendelok banjir mau ngarep apa kucing ngarep pemelek Latif banjir pemirsa sing de, sing sawah-sawah iku lho ngarep mah de hujane semalam sehari semalam. Wah, semalam suntuk yo dik yo kan bar maghrib sampai esuk iku udan terus jadi banjir. Untung omahku neng rodok dhuwur lho pemirsa. Soale kan omahku pinggir sawah kono ya wis banjir. Ayo dia berangkat. Iki gumbal-gumbal ya urung anu, urung garing. Urung garing soalnya belum. Belum garing. Belum garing. Belum kering atau belum kering. Iki enek panas yo lagi-lagi yo dio. Lagi yo lho. Apa ya? Terus kering ta. Oke pemirsa, alhamdulillah sudah lokasi, sampai di lokasi dulu pemirsa. Kayak segoro ini padahal sawah. Sawah kan dulu sumberi, kayak dulu kayak untuk koyono. Masih di awal ini pul sampe lho di isu. Eh, ayo, peluran. Weh, weh, dede, dek, nek. Yuk, mau sampe kaya koro. Astagfirullah, mas. Salto, dek, nek, nek, nek. Sandalnya duhanyu, tiap ini di, mau isu, aku pas belanja itu sudah amber. Kok segera? Sampai satu, yuk sampai berenang dik kayak lu tuh. Woi! Ayo di nano. Ayo aku tak beli es krim dulu pemirsa. Aduh, gila lah tapi udah. Dik tampangan ikannya kan ambil dulu lah setelah beluran. Karena dia banjir. Karena juga banjir. Eh sekali-sekali yuk metu nih rondan. Wong omae kira gak tau nih rondan nih. Assalamualaikum. Dua es krim kok kosong. Beli. Alhamdulillah ada. Sari ya. Ini satu. Dua sekali. Lek cu. Anak sendiri pernah lagi? Anak. Oh anak. Banjir lek. Untung mamu ora kebanjiran lek. Hah? Untung mamu ora kebanjiran. Ora tahu banjiran. Duruk ya lek ya. Duruk kok. Kayak iki satu. Wong gede tok. Rasane gontok kok. Berapa lek? 1000. Minum es krim lek iki. Disuruh minum es krim sama dokter. Hamil. Soalnya didike kurang bobote. Dianjurkan. Bobote gombok kabeh kok. Bapak tadi gue buat kafe cari. Eh, saya lagi. Iya, terakhir lagi. Saya lagi berapa bang, bila saya? Sangat pun, wih, berapa?
Lemu kok anak cili butet gumbo kabeh. Ya anak kalah berarti. Pangan serat bol kabeh. Ayo ayo. Aku pengen order golek pengen. Pekeran dulu berji. Berji. Iya disu bakal. Loh. Kok sih sambut aku? Disambut dengan udah sebab merhati kan ya wangnya minggu ini rondan lali romba merhati lagi ileng lali mumpung ileng, mumpung enak bah merhati gitu ya iya lali lele lali aku halo Mbak Lia Mbak Lia Mbak, kuat semen wong akeh aku nang lali. Lali sekarang kok. Wis prane Mbak pikul misan. Untung enek Mbak Melati, tak gak mau melati mantap. Lali tenan dhewe. Iya. Mbak. Wedhus iki bukan renang neh. Gune pelampung, Mbak. Mbak, gune pelampung gulune kayak iki pelampung. Ya. Sampeyan kaki lapo ini ngene. Wangan wedhus masak. Wangan wedhus. Enak-enak es krim, Mbak? Ya udah, walaupun sabar aja untuk mus-musan kali-kali, Mbak belum merasakan ibu Emil makan es krim, Mbak Mati harus merasakan dia harus minum air iya Mbak, aku sengki kue, Mbak aku sengki aku nangis lah aku pingin nih pengen bagi foto bagi cuma kayak itu bu sih kayak bener ngiler anak pasti kagak pingin makan kita aja pemirsa sama-sama mbak di sini kan pemirsa lagi nongkrong ini nongkrong ulah nongkrong biasanya kayak nongkrong ini biasa jauh-jauh numpah tarik bang tak aku masih tarik bang Bawa dosa macam ni lah. Titi si. Hilang nak nama ni. Tadi pelampung mari. Pelampung. Kalau kau tak sihir, kalau kau nak turun Kia nuki. Sawah banjir pemirsa. Dekat rumahnya Mbak Merati. Bismillahirrahmanirrahim. Cik kedas berapa? Dah kau orang tukil. Allah timutin. Aku pikir oke, umum-umum tanah hari ya, ya skrimnya ini pemirsa satu hari satu ini margi margi jauh dari Indomaret aku jadi gak beli Walls belinya ice tapi ini ya enak kok biar gak urung ngeperiksa WSG gak oleh ngomong es krim ini ya oleh poso sik cara mono berarti aku gak makan gulai sehari terus oleh ngombe es krim. Iku pun yo mau sak itik sak wil ngene iki lho. Pucuk etok gak oleh ngono. Sing separo dipangan Mas Aris. Iya, dipangan Mas Aris. Nangis nangis dhisik. Nangis nangis sik tenan teh, Mbah. Tak kok aku merasakan bahagia oleh mana es krimmu. Piro bae iki? Harusnya kan 600, Mbah, di usia saya sakmene. Heeh, iki piro? Nembe 480, jadi kurang 120, jadi kon genjor es krim sehari satu. Mbah kayak sandale sampean bahasa ngenter atae. Iya. Kon dhuwur iki ngenter. Sandale. Banjir wong isa yo di arah sawah iki. Terus wong utara orang barat. Apa dhuwur sih, Mbah? Heeh. Bledek ke barat ya. Bledek koyo ngono ya. Untung gak mati lampu lho, Mbah ya. Buduke banter. Sambil memandang banjir. Mbah nak mbok apa kena iso cuwil nang mbah nyatane. Ndak mesti kok. Merati bahagia. Antenan ta. Mbah nek iso sampean nyangan mbah kok ning ndi? Turu. Kesel bar mendarat. Kesel bar mendarat deh. Dia bahagia oleh mana ini. Bahagia tenan nek, Mbah. Kadang-kadang ngene iki engko njaluk, Mbah. Meng-meng iki lha ngono kuwi ayo pingin ne jeng. Aku
Nek pekel panganan ini mesti sengalah aku, Mbak. Gak tahu gak mesti sengalah aku. Lemu-lemu nak. Lemu-lemu nek bojoku ngono lho. Aku wis lemu, aku nyadari lemu. Mbak, iku es krim iki aja disesep. Es krim mati sesep. Jare, Mbak. Mbak Melati lucu, Mbak Melisa. Nanti diulet-ulet tadi lem nunter-nunter minum es krim modusnya kudune gulune nak nak adus ini kene ae mbah gune kaya ban motor lomba ngene 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 ben iso kilo-kilo tetang kaya sepuluh iso-iso ora wedhus renang Mbak Merati sing renang. Maktol ping sawah jero. Jero. Aku melali mau Mbak. Melali. Melali. Aku nek lali seneng ngono. Lagi. Lali apa? Lali janjine. Lali janjine. Ambek. Untung kok ira sampean ngono, cok gak ro sampean nak beber pisan. Janjine aku wah. Janji harus dibayar. No. Sembar. Hewannya sumur nih kena soalnya. Tapi ada mi, maksudnya silir-silir nuno. Kan ada yang sawah ya mbak. Mungkin takruk, takruk. Biasanya lebar mimi es krim nih aku kudu ngombe mbak. Mengganggu kano lah. Oke lah. Aduh. Pengen ngombe degan maksudnya. Iya kan namanya lah. Iya. Bocor-bocor. Orang-orang bercanda. Biasanya Mbak Melati ini dewean pemirsa nih aku pas nilai dua awan ini karo ngecek kentoro ya Mbak ya karo ngecek wong ganteng liwat iya menawa iso untuk mantu ganteng. Orang ganteng itu nek nek ape nek seneng mati ki yuk orang ganteng aja sing pas ngapel lah ape kabeh ne iso Mak iya ya Rena cek situ iki lho ya Rena oh kejadian. Pemirsa lagi aku ada maksud dan tujuan Mbak Merati. Kok untung ya Mbak Merati juga. Untung kan Mbak Merati juga ketepaan. Padahal niatnya mau di. Padahal niatnya aku mau pengen dulu banjir karo toko es krim bik tengok-tengok ngunik-ngunik rondan gini. Ya banjir aja kini Mbak Merati tak tukar es krim ya Mbak ya. Ada tidak Mbak? Ini Mbak, ini Mbak. Iya sudah. Aku coba kira tadi. Ternyata kan Mbak Mbak masih satu. Wis lah. Biasane ngene iki ngadus sedina pisan pemirsa. Sampai jam beduk ngene iki. Kaya dhuwur aku. Mbah. Jam pira aku ngono? Terus kok misan dhuwur. Gitu. Ya, kenapa? Soale musim banjir, Mbah, takon mesti ngadus takon bare-bare iki aku pengen ngadus ning kene ngono lagi. Terus Mbah kok banjir, Mbah. Mbah iki hari ini kepengen apa Mbah? Mbah Melati tak tak kok isek iki pengen apa? Pengen tembas napa? Pengen apa? Hari ini harinya buat Mbah Melati kemana? Oh, membuat Mbah. Mbah hari apa iki? Iya, hari apa iki aku? Semangat spesial ya apa pengen? Spesial. Masa spesial? Apa? Apa Mbah Melati pengen tembas apa? Ya aku lek kasur, kasur spesial dikrikiti. Dang bilang apa? Dakar ngalah-ngalahi pandu nek meme es krim. Sampai kok. Sampai Mas berjinta nih Mas. Ya langsung habis sekali ya. Kademen bakal kademen. Ada nyamuk langsung. Pengen apa Mbah? Sik gungso ngomong. Gungso ngomong. Aduh ya. Memang tuh yang melunjak nih cah. Pengen iya. Ya apa pengen ya? Sate gak tegak. Nah ayam itu tegak saya bahas sate ayam. Pengen kayak apa pengen? Pengen apa kok? Panganan pengen apa pengen? Lecor menu. Cara menembak Mbak Mati bingung ya. Pengen sate gak tegas. Pengen bakso di kelamatan. Pengen mie ayam. Pengen mie ayam kok. Pengen mie ayam. Kata kok ya, pergi langsung budal. Pergi langsung. Janji lho, janji sih ayo janji aku. Aku ini nanti duwe kok. Wes lah. Aku nawani berarti ya.
enak kene dadi langsung budal to lho ya barke ya nanti nek tebu lumbu nek ngene kane mbone nglesaki yo yo ning bakul mie ayam pokoke ojo tukune bakul material kemana dikek semen. Ki pemirsa alhamdulillah, alhamdulillah lagi alhamdulillah Mbah Merati pengen mie ayam. Wosih omas Mbah Merati pengen mie ayam jarene njaluk ditebaske mie ayam ya wis. Bar aku nek iko nek berbayaran ku mie ayam gak iso piye bing. Kenal di bing. Nek dhewe mbok tuku ayam. Mangan ayam usan. Pemirsa iki alhamdulillah ada rezeki lagi buat Mbah Merati. Duh. Nangis lagi. Enggak tahu lihat. Bagi apa jenenge? Es krim itu termasuk rezeki ya, Mbak. Mana kita lihat kita terus Mbak Ari itu. Mboten, Mbak. Hari ini ada rezeki buat Mbak Merati dari siapa tebak sih? Kayaknya. Dari Bunda Sri yang ada di Singapura, ibunya Mbak Iis yang ada di Pati. Halo Mbak Iis. Halo Seba. Halo Bunda Sri, apa kabar ya? Baik, guys, sedikit rezeki buat Mbah Merati. Jarene pengen tumbas mie ayam, nyebar iki langsung tumbas. Mama janji lo ya. Janji harus ditepati. Janji adalah hutang lo, Mbah. Keterutan untuk mie ayam. Keterutan ya Allah, peluk se kene. Ya Allah, Mbah, aku sampai berkaca-kaca ya lo, Mbah. Nah, pegang iki buat Mbah Merati. Iya, makasih ya Bunda Sekidio. Mbah, jangan dilihat dari nilainya, jangan dilihat besar kecilnya. Yang dilihat keikhlasannya dari Bunda Sri. Kasih dari Bunda Sri, makasih. Dan yang minta doanya di Mas Rival, anaknya Mbak Is lagi sakit. Oh, minta doanya segera. Cucunya yang ada di Pati lagi sakit, Mbak. Didoakan semoga segera pulih kembali. Iya, Bunda Sri, cucunya semoga lekas sembuh ya, Bunda Sri. Allah yang Mas Rival. Mas Rival ya. Masnya kayak Mas Sari seneng lo besar gendut ini. Iya. Semoga ya lekas sembuh dan panjang umur dan sehat selalu ya Mas Rival ya. Aku belum tahu orangnya tapi aku ya makasih sekali dikasih uang. Amin. Terima kasih ya Bunda. Semoga rezekinya Bunda selalu lancar. Mas, buat Mas Rival semangat. Semoga penyakitnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala dan semoga segera sembuh dan segera bisa beraktivitas kembali seperti semula. Iya, makasih Bunda. Tiba barki nang tumbas lo ya. Jare pengen mie ayam. Mbah Merati menangis lagi. Tuku mie ayam, ketutan. Ya Allah, Mbah. Pengen beli bayaran Mbak Sikon diingi ya. Siti akan disyukuri, ya, tapi Mbah Merati juga ingin berbagi kepada teman-teman rekan YouTube Mas Mbak Siko ya Mbah ya. Mohon maaf yang belum kebagian dari Mbak Siko, mohon maaf. Lain waktu kalau Mbak Siko ada rezeki lagi bisa dibagi lagi ya Mbah ya. Untuk Siti ya rezekinya Siti apa berbaginya sedikit pemirsa, sedikit-sedikit nanti menjadi bukit. Dan yang disampaikan Mbak Merati. Makasih ya pemirsa semuanya di Anda berada. Aku makasih atas dukungannya di Tenuna Ika, di Tenuna Arif Manise semuanya. Aku makasih. Semangat Mbak. Iya. Mbak Merati wes kayak cara mana wes ya dianggap ibu ya ibu, dianggap orang lain ya orang lain, dianggap saudara ya saudara pemirsa. Ya. Saling membantu sama-sama Mbak Merati. Lho kayak Pak Lurah. Memang ngerti kayak Belton Pak Lurah nih Mbak. Pak Lurah syuting Mas, Pak Lurah syuting. Pak Lurah, halo. Lurah mau rembun nih gianteng pemirsa. Jauh. Murah senyum Pak Lurah. Bargi nih tumbas, tinggalnya terserah Mbak Merati mau di Mbak Lesaki apa mau di Mas Kane. Iya makasih ya Pak ya. Mie ayam. Mie ayam oke lo ya. Janji lo ya. Iya, Mbak Samti gak kelem gak kelem buat keluarga Mbak Merati. Gak sido mie ayam jok bakso jare. Mbak Samti gak mau mie ayam. Oh Mbak Samti gak mau mie ayam gak mau minta bakso. Oh iya. Nanti ditumbahke paling Mbak Siko yo mie ayam yo bakso. Buat keluarga pokoknya. Iki mau ke Pak Nana Mbak Merati pemirsa kok ya pas iling ya di pas iling mungkin ini kan amanah wes terlaksanakan aku wes ayam ketanggungan Mbak dikasih amanah sama orang gak ada di jalan wes berat rasanya
balas. Amin ya Allah, amin. Sudah mas, ya pemirsa kita tutup semene video nih dulu. Apa jenenge dulu ini banjir karo tuku es krim dulu lah Mbah Melati. Sisan tak sampaikan almanaya dari Bunda Sri yang ada di Singapura. Semoga Bunda sehat selalu, panjang umur, segini lancar. Dan Mas Ripal juga sehat. Segera pulih kembali, amin. Buat Mbak Ii, salam kangen, halo Kapib. Kapib, halo. Dari Tante Pinky, kangen mau pengen main ke sana, tapi katanya Mbak Ii juga mau pengen main ke sini. Terima kasih buat sahabat manisnya dimanapun berada. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Yuk dibantu 25.000 subscriber. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan dari pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari tim Aris Manis saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.